Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Santi Yulia Sari akan mensosialisasikan tentang bahayanya virus flu burung. Untuk pemaparannya, di sini saya ada leaflet, yaitu leaflet waspada flu burung. Nah, untuk ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, apakah tahu apa itu flu burung? Mungkin ya sebagian orang mengetahuinya dan sebagian orang belum mengetahuinya. Maka di sini saya akan jelaskan flu burung sendiri yaitu adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza yang ditularkan oleh unggas. Virus influenza ini terdiri dari beberapa tipe, antara lain yaitu terdiri dari tipe A, B, C dan juga influenza tipe A ini terdiri dari beberapa strain, antara lain yaitu ada H1N1, H3N2, H5N1 dan lain-lain. Nah, untuk bagaimana sih cara penularan flu burung tersebut? Kenapa bisa sampai ke manusia? Kan awalnya flu burung itu ya dari unggas. Nah, dari sini ada proses penularan flu burung di mana virus flu burung tersebut itu akan menyerang unggas. Sehingga nanti jika misalkan unggas itu mati ataupun unggas itu dimakan oleh kita, sedangkan unggas tersebut sudah terinfeksi virus flu burung, maka otomatis si virus flu burungnya itu akan berpindah kepada kita. Nah, ada juga untuk beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko terinfeksinya virus flu burung, yaitu antara lain menyentuh unggas yang terinfeksi, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup. Lalu yang kedua, menyentuh kotoran, air liur dan lendir dari unggas yang terinfeksi. Lalu ada lagi menghirup percikan cairan saluran pernapasan atau droplet yang mengandung virus, serta mengonsumsi daging atau telur unggas yang terinfeksi, serta daging ataupun telur yang kita makan itu belum matang sempurna. Otomatis kan si virusnya itu belum mati dan akan termakan oleh kita, lalu maka akan terinfeksi kepada tubuh kita sendiri. Lalu gejala yang terkena flu burung apa sih? Gejala yang terkena flu burung jika manusia itu terkena flu burung, yang pertama, gejala flu burung itu ya umumnya itu baru muncul setelah 3-5 hari terpaparnya virus ini. Gejala yang timbul itu dapat berbeda-beda dan mulai dari yang ringan hingga parah. Tetapi secara umum, penderita flu burung akan mengalami gejala seperti yang pertama, demam, batuk, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, hidung berair atau tersumbat, dan juga sesak napas. Ini ciri-ciri ini seperti sama halnya seperti kita terserang virus influenza. Namun, pada virus flu burung ini, jadi lama gitu masa penyembuhannya tuh, lama dari kita tuh, jadi harus pengobatan yang serius. Lalu pada beberapa penderita, gejala lain yang juga dapat timbul antara lain seperti muntah, adanya sakit perut, diare, gusi berdarah, mimisan, nyeri dada, dan juga mata merah atau konjungtivitis. Nah, jika ibu-ibu atau bapak-bapak dari rekan-rekan semua belum tahu bagaimana sih cara mencegah flu burung itu sendiri agar kita terhindar dari virus tersebut? Nah, yang pertama ada selalu menjaga kebersihan tangan. Jadi kalau misalkan kita mau makan atau melakukan apapun, terutama tangan kita akan menyentuh hidung ataupun mulut ataupun mata, kita harus cuci tangan dan tangan kita harus selalu keadaan bersih, serta sediakan hand sanitizer ya. Lalu ada menjaga kebersihan kandang jika memelihara unggas. Yang ketiga, memastikan untuk mengonsumsi daging atau telur unggas yang telah dimasak dengan baik, dan tidak boleh mengonsumsi unggas liar hasil buruan, karena hasil buruan itu kita belum mengetahui kan kebersihannya, apakah unggas tersebut terinfeksi penyakit flu burung atau tidak. Jadi kita harus memakan daging ataupun telur dari peternakan yang baik, dari pemeliharaannya yang baik. Lalu menggunakan masker dan sarung tangan ketika berdekatan dengan unggas, termasuk tempat pemeliharaannya. Yang kelima ada menjaga kebersihan kandang jika memiliki unggas, dan sebaiknya jarak antara kandang dengan tempat
pemukiman itu minimal 25 meter. Jadi harus jauh dari pemukiman. Lalu ada, jangan menyentuh langsung unggas yang sudah mati, kotoran maupun jeroannya, karena kita tidak tahu kan unggas tersebut terinfeksi virus flu burung atau tidak. Lalu yang terakhir, mencuci tangan atau lebih baik mandi setelah berdekatan dengan memegang unggas. Nah, cegah flu burung sekarang juga, karena kalau bukan kita atau bukan diri kita sendiri yang mencegahnya, mau siapa lagi? Terutama cuci tangan dengan air dan sabun, lalu pisahkan unggas dari manusia atau jangan sentuh unggas yang mati, lalu masak hingga matang daging dan telur. Awas, waspada flu burung sekarang juga. Jangan sampai kita terkena, apalagi keluarga kita yang terkena, serta orang-orang yang kita sayangi terkena. Maka dari itu, cegah flu burung sekarang juga. Terima kasih.